saat keadaan sulit terpuruk. 6 tahun. Teman-teman yang membantu ada? Ada aja lah ya, terutama rezeki dari Allah itu nggak akan putus lah, ya kan? Walaupun ya sekarang saya pikir begini, dulu saya pernah di atas, sekarang dalam keadaan kehancuran, saya nggak ada merasa ini kok nggak ada, ya saya nikmatin, saya syukurin apa pemberian dari Allah itu, ya inilah, ya alhamdulillah sampai detik ini saya masih bisa berjalan, bisa bekerja, ya, dan mungkin minggu-minggu ini kita sudah stripping lagi nih. Alhamdulillah. Stripping sinetron, Mas. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga bikin YouTube. Oh iya. Apa sih yang ada dalam pikiran Om Tesia ketika siapa sih yang nggak mengenal ya dari zaman dulu? Betul. Menghiasi layar televisi Indonesia, berbagai stasiun televisi, kemudian menghilang, vakum. Saat itu apa yang ada dalam pikiran seorang Om Tesi? Ya terus apa yang saya harus saya lakukan gitu loh. Saya di TV nggak pernah diterima. Layar lebar saya nggak pernah dipakai. Nah, sekarang kalau kita mengharapkan off air misalnya, apa iya sih orang punya hajatan tuh sebulan dua kali kan nggak mungkin. Iya kan? Tetapi itu pun juga saya masih menikmatin. Ya, dan keluarga juga merasakan, ya, memberi support sama saya, alhamdulillah. Tanggungan banyak, Om Tesi. Ya, kalau kita bicarakan banyak sih, banyak. Cucu sekarang udah berapa? Cucu baru 11. Baru 11. Anak ada berapa ya, Mas? Anak tiga. Cicit tiga. Sudah ada cicit. Berarti tiga-tiganya sudah menikah semua? Sudah menikah semua. Ya tapi ya begitu ya, keluarga pasti akan selalu ada untuk memberikan doa, support. Tapi saya selama ini gak pernah saya artinya tuh apa ya, minta bantuan anak. Belum pernah sama sekali. Spesial aja belum pernah. Walaupun dalam keadaan saya parah, keadaan saya jatuh, justru saya yang tetap memberikan pada cucu-cucu saya. Tetap ya, luar biasa Om Tesi ya. Tapi kita mau kasih lihat juga untuk Sobat Ambiar di rumah, ini ada cerita dari kehidupan seorang Om Tesi. Jadi menikah berapa kali? Itu benar Mas, 6 kali Mas. Ya udah, dengerin itu aja lah. 6-6-nya yang menikah resmi itu berapa? Saya tetap yang nomor 1. Nomor 1 itu resmi. Ya, resmi ya. Yang 5-nya itu nikah secara siri. Yes. Apakah istri yang pertama yang dinikahi secara resmi mengetahui ada 5 pernikahan siri lain? Ada juga saya yang tahu. Ada juga.